Homeboys, mereka kena step up the game untuk pastikan yang game ini akan berlanjutan di game yang terakhir. Kita buka perlawanan ini dengan pembicaraan tentang early game potential, Lafal. Milik siapakah early game potential tersebut? Selangor Reja yang disebabkan mereka ada Chori, kita nampak juga macam mana Zorn boleh menggunakannya untuk perlahankan pergerakan pihak musuh. Sama juga dengan Valentina dekat sini di mana dia tak perlu farm pun dia boleh naikkan dia punya level dengan sangat-sangat cepat dan dengan macam tu saja mereka berjaya untuk dapatkan Little Wonder. Jadi sememangnya early game kat sini adalah Selangor Reja. Macam mana pasukan Homeboys nak menang, mereka kena menang dekat kawasan Turtle. Turtle tu yang boleh mengubah segala-galanya. Kita kena lihat juga dengan jumlah kesilapan yang mungkin berlaku untuk kedua-dua pihak. Seperti mana yang kita sering cakap, pasukan mana yang paling kurang lakukan kesilapan, pasukan itulah yang akan mendapatkan kemenangan dengan lebih mudah. Tapi sekarang ini kita lihat Zorn. Sekarang tak berjaya untuk retreat kan? Tak berjaya, tapi Jimmy buka dekat Presence Rise. Tapi mereka dapat info yang baik sebenarnya. Dia ada flicker untuk Yums. Kedua-dua jungler tiada retribution untuk 20 saat tapi waktu itu cukup untuk ditunggu pakai apabila turtle pertama muncul. Sebenarnya itu adalah deny yang besar, sangat besar. Kita pernah nampak ini yang berlaku bila menentang dengan RSG. Skies dapat level 4 kat situ. Tapi disebabkan retreat daripada Chibi berjaya untuk securekan, Chibi dapat level 4 dan Skies tak dapat level 4. Jadi itu adalah satu kemenangan besar untuk pasukan Homeboys. Tapi sekarang kat bahagian atas, Innocent paksa untuk bermain secara pasif selepas ditekan. Well, sebenarnya matchup itu sendiri tidak berpihak kepada pemain tersebut. Tapi sekarang dikejar oleh Skies dengan Raintree telah pun ditekan terlebih dahulu. Net dalam bahaya Purify. Terus saja digunakan tapi Heavy Spin cuba untuk menyelamatkan diri daripada Net tidak menjadi. Tapi info yang baik, tiada lagi ultimate untuk Akai. Tiada Raintree. Inilah free total untuk Homeboys. Adakah ini berbala untuk Selangor Jaya? Mereka tinggalkan turtle tersebut dapatkan kill dekat bahagian atas sebentar tadi. Berbaloi disebabkan Innocent, kita boleh nampak apa akan terjadi kalau dia dapat 1,000 gol lebih tinggi daripada Nets. Dan dekat dalam game ni, saya rasa Trinity item daripada Innocent akan siap jauh lebih awal. Dan snowball daripada pasukan Homeboys takkan menjadi. Dan satu harapan sebenarnya, sayang sekali Yums tidak berjaya untuk melakukan sepakan yang kemas. Tapi gerakan early sebentar tadi dan juga keputusan untuk Skies meninggalkan title tersebut dan juga memberikan ruang kepada Innocent dapatkan farming dengan lebih mudah mungkin akan memberikan ganjaran yang lebih besar. Tapi sekarang ini Homeboys masih lagi ada dalam momentum perlawanan UDL. Ya, di mana serangan telah pun dikeluarkan daripada Innocent juga sangat menyakitkan. Tiada purify juga untuk gold lane untuk pasukan Selangor Jaya. Ini juga merupakan info yang baik untuk pasukan Homeboys. Kalau mereka ingin start atau memulakan mana-mana defy lepas ni, mungkin akan berpihak kepada mereka. Tapi matchup dekat bahagian bawah, lapu-lapu early game patutnya akan menang berhadapan dengan Esmo. Kalau Homeboys bermain sabar lah, Fel, tunggu dekat late game potential, mereka ada tak ruang untuk mendapatkan kemenangan? Ada, mereka kena menang turtle yang kedua, kemudian mereka masuk ke dalam jungle. Kemudian bila dah masuk dekat late game tu, cuba untuk dapatkan Innocent. Kita pernah nampak sebelum ni di mana Sepat dan juga Zorn bagus untuk mengejar Innocent. Tetapi untuk capai itu sebenarnya satu risiko yang tinggi juga. Jadi untuk pasukan Homeboys, kalau mereka nak menang, harapan mereka adalah untuk di mana mereka boleh bergerak dengan lebih ganas pada minit ke-12. Kalau minit ke-12 Selangor Reja pegang map ni, Selangor Reja akan pegang sampai habis. Ya, high risk, high reward sebenarnya. Tapi perlawanan ini masih lagi berlanjutan. Namun begitu, nampak gayanya kita telah poin. Hampir. Kita dah pecah dah. Dah pecah. 562. 562,000 telah pun kita pecah dan perlawanan belum lagi berakhir. Jadi insyaAllah kalau anda semua share lagi banyak, 600,000 boleh kita capai bersama-sama. Ya, tapi lihat bagaimana Yom ditekan begitu menyakitkan sekali. Tapi pemain ini masih lagi terselamat terlebih dahulu dengan adanya Last Insanity daripada Crown. JB berjaya untuk mendapatkan tentu terlebih dahulu. Walaupun ada heavy spin daripada Skies, pasukan Selangor dan Giant gagal untuk memanfaatkan peluang mereka. Satu-satunya peluang ketika ini. Cuba untuk mendapatkan turtle yang kedua. Fokus dan juga kecekalan daripada Chibi sebentar tadi walaupun diasak dengan Last Insanity. Masih lagi mampu untuk securekan turtle tersebut dan sekarang ini Selangor Red Giant dekat bahagian bawah. Ya, flicker digunakan oleh Krah hanya untuk melarikan diri tapi Chibi berjaya untuk dapatkan kill pembalasan terlebih dahulu. Peluang untuk pasukan Homeboys menekan di bahagian bawah. Kalau tekan dekat bahagian atas, tidak mengapa. Mereka juga boleh melakukan perkara yang sama kerana Xbox itu akan mengganggu Chibi. Nanti mereka tahu targeting apa yang mereka perlu fokuskan. Dan sekarang ini Homeboys sedikit demi sedikit berjaya untuk mendapatkan momentum yang mereka telah pun hilang sebentar tadi. Selangor Red Giants tak adalah terasa kesakitan sangat
Tetapi Homeboy kena guna pakai advantage ini untuk tambah lagi lead mereka. Sekarang Nest dah boleh start join fight dah. Disebabkan dia perlukan level, dia perlukan goal. Dia perlu untuk masuk dekat dalam team fight. Dapatkan advantage untuk diri dia sendiri supaya dia boleh menentang dengan Innocent. Late game is Innocent game. Jangan bagi Innocent pergi pada bagian late game. Windtalker telah pun disiapkan oleh Nest sebagai itemization pertama untuk menambahkan sedikit kemampuan dia berhadapan dengan pihak lawan. Tapi keputusan Homeboys nak cuba mendapatkan Innocent ketika ini agak sukar. Pemain ini sangat-sangat licik. Bukan setakat adanya BMI, malah dengan adanya Purify boleh mengelak daripada dikena Minions Fury yang dimiliki oleh Zon. Jadi Selangor Giants, mereka pun tak perlu terburu-buru untuk melakukan inisiasi. Mereka ada banyak pelbagai crowd control di tangan mereka. Kali ini kita boleh tengok di mana Selangor Giants mereka berkumpul beramai-ramai. Menjadi sukar untuk pasukan Homeboys nak tangkap sesiapa saja. Sekarang ini Nets, dia stuck dekat lane dia hanya disebabkan Innocent asyik push. Dia tak boleh nak rotate sebab Innocent sentiasa letakkan pressure dekat dia punya lane. Ya, tapi ini sebenarnya menjadi berita yang baik kepada pasukan Selangor Jaya. Tapi walau bagaimanapun, dekat bahagian bawah, Kram sekali lagi akan menjadi mangsanya. Tiada lagi Viraga Armor untuk Kram melakukan zoning di bahagian total. Pasukan Homeboys seakan-akan ada kelebihan. Tapi perhatikan juga gerakan daripada Yums. Dengan adanya Kudo, dengan adanya The Way of the Dragon, perkara tersebut akan menjadi ancaman. Lihat dekat bahagian atas, Roger akan melakukan rotasi dengan lebih pantas nak dibandingkan Cloud. Dan sekarang ini lihat juga bagaimana sempat melakukan zoning ke arah dua ahli pasukan Selangor Jaya, iaitu Sky dan juga Kram. Yap, dengan adanya Last Insanity meletus dia gerakan tersebut, sepakan Yums ke arah daripada Zon, tapi tidak menjadi Sky yang berjaya untuk mendapatkan tata tersebut, menyelamatkan keadaan pasukan Selangor. Red Giant dan Homeboys terpaksa berputih mata. Perkara berlaku dengan sangat-sangat pantas lah Faz benda tadi. Tapi bagaimana Selangor Giants mampu securekan turtle itu tanpa macam sebarang masalah? Disebabkan heavy spin daripada Skies, dia berjaya untuk pinkan GB awal-awal dekat dengan dinding. Lepas tu tolak dia keluar daripada dinding tersebut. Kalau dia start dekat dinding itu saja, Retribution masih boleh digunakan. Tapi jauh tu, tu yang menyebabkan dia tak dapat dan secure. Lihat. Ui, yuk. Kena berhati-hati dekat kawasan tersebut. Tapi disebabkan tendangan tak mampu dilaksanakan dengan sempurna, Yums akan back off terlebih dahulu dan Selangor Red Giants reset semula lapang. Kita boleh puji macro play daripada kedua-dua pasukan. 7 minit dalam perlawanan ini, banyak skirmishes. Satu kill untuk Homeboys, satu kill untuk Selangor Red Giants. Tunjukkan betapa bagusnya mereka dekat dalam team fight masing-masing. Oh. Ya, benar. Tapi lompatan itu juga pergi bagian belakang. Next akan dikalahkan. 1v1 yang berpihak kepada pasukan Selangor Red Giants. Tapi fight sepertinya akan terus dilaksanakan terlebih dahulu oleh pasukan Homeboys. Walau bagaimanapun sekarang ini pasukan Selangor Red Giants, mereka mempunyai kelebihan daripada sudut pemain. Agak berbahaya untuk pasukan Homeboys melakukan serangan balas. Dan pasukan Selangor Red Giants ketika ini, mereka ada peluang yang cerah untuk merata lagi turret demi turret untuk pasukan Homeboys. Bukan berita yang baik sekarang ini untuk Homeboys kerana Innocent berjaya untuk mendapatkan dua turret serta-merta ke tangan beliau. Pada waktu yang sama, Kram juga melakukan gerakan pushing dekat bahagian bawah. Kali ini, Selangor Red Giants pula yang kontrol momentum perlawanan. Saya patutnya tak cakap tadi. Awak tahu apa sumpahan awak terbesar tapi awak guna pakai juga. Cakap, oh bagusnya dorang, tak mati-mati. Tapi sebelah itu, secara saya diam je lah lepas ini. Secara tidak langsung sekarang ini, Selangor Red Giants sedang menikmati 1,300 gold lead. Dan juga penguasaan map disebabkan dua tarik dekat bahagian bawah tu telah dimusnahkan. Mudah sama ada untuk Kram ataupun Innocent nak melakukan rotasi dengan lebih pantas. Dan Homeboy pada saat ini kena berhati-hati. Kena atur gerak langkah mereka dengan lebih berhati-hati untuk mendapatkan momentum perlawanan. Tapi lihat juga bagaimana satu keadaan untuk pasukan Selangor Red Giants mendominasi pengambilan objektif telah pun dipatahkan. Dia ada Viraga Armor untuk Kram. Dan masa yang sama Yum sekarang ni, dia Oh, The Way of Dragon masih lagi belum mendapatkan kesan-kesan yang baik. Apresen Rath telah pun dikeluarkan tapi tiada yang terkorban. Pasukan Selangor Red Giants akan berundur buat seketika itu. Begitu juga dengan pasukan Homeboys. Tapi sekarang ini juga crowd control yang cuba untuk dilaksanakan oleh kedua-dua pasukan. Tapi progress Nets daripada sudut farm itu sebenarnya mimpi buruk Homeboys. Okey. Adanya heavy spin dapat dua pemain. Satu angle yang baik berjaya untuk menjatuhkan Jimmy. Dari satu pemain mungkin akan dikorbankan. Flicker yang dikeluarkan sempat hanya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Dia cuba untuk sustain tapi mungkin akan dikorbankan dengan adanya Flicker. Mampu untuk melarikan diri terlebih dahulu. Selangor Red Giants, pujian perlu diberikan kepada Skies. Patutlah Akai ini dikeluarkan berkali-kali dalam draw. Dua orang yang terkepit. Alamak. Kena baik tapi sekarang kenapa Zorn buka ulti dekat situ? Cuba untuk sedaya upaya
menghalang pengambilan lot daripada pasukan Selangor The Giant. Mereka cuba untuk masuk semula ketika ini. Gerakannya agresif. Tapi pasukan Homeboys juga sudah pun ada kesemua pemain mereka bersedia kembali. Adakah tekanan dirasai oleh Homeboys sekarang ini? Ada kesilapan-kesilapan teknikal ataupun kecil dilaksanakan oleh mereka yang tak boleh dilaksanakan. Kalau mereka ingin mendapatkan comeback, kalau mereka ingin mengukir langkah comeback mereka, Selangor The Giant sekarang ini sedang mendominasi, tak terburu-buru dan setiap langkah mereka dilaksanakan dengan cukup berhati-hati. 2,000 golit di tangan mereka dan masalah Homeboys sekarang ini, lane dekat bahagian atas mereka sedang pushing, jadi mereka masih lagi boleh fokus dekat kawasan lot ini lah, Fal. Sekarang ni 2,000 saja perbezaan. Masih boleh dimenangi oleh pasukan Homeboys. Cuma tak boleh nak melakukan apa-apa kesilapan. Tetapi nampakkan ini Selangor The Giant masuk. Ya, dekat bagian belakang dengan Anja Benzin Duet. Adakah ini akan dikorbankan? Meta-meta image menyelamatkan keadaan terlebih dahulu. Minion Fury telah pun dilaksanakan. Heavy spin juga untuk menghalang pasukan Homeboys daripada terus melakukan teamfight. Banyak ultimate besar telah pun dikeluarkan. Pasukan Selangor The Giant yang ketika ini, mereka trade HP terlalu besar. Mereka perlu berundur. Makro gameplay yang baik sebenarnya daripada kedua-dua pasukan, memahami timing, memahami ultimate masing-masing dan again tidak terburu-buru. Cuma ini mungkin membuka ruang kepada pasukan Homeboys. Cuba sekirakan lot ini sebelum Selangor The Giant sempat melakukan rotasi. Yep, sebut pasal rotasi terlebih dahulu, sempat cuma untuk melakukan rotasi tinggi. Berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Tapi Innocent juga akan menjadi bangsa. Sepakai garah CV kat bahagian belakang. Perlu dilakukan follow up. Masih lagi kebal untuk berdiri di bahagian hadapan terlebih dahulu dengan crowd control telah pun dikeluarkan. Zone akan dicari oleh Kram. Dibakar hidup-hidup kerbau ini dengan adanya heavy spin. Masih lagi hidup. GV mampu untuk melarikan diri ketika ini dibantu oleh Udin yang mengeluarkan segala damage untuk membantu. Adakah Kram akan dikeluarkan ketika ini? Firaga amat tepat pada waktunya. Yo menggunakan flicker untuk mendapatkan kill tersebut. Meletup di depan muka Udin. Kram menyelamatkan keadaan tempatkan Selangor The Giant. Walaupun berjaya untuk mendapatkan lot tapi hilang hampir kesemua nyawa tersendiri. Bukanlah perkara yang diinginkan oleh pasukan Homeboys. Selangor The Giant sekarang ini, ya, ada momentum tetapi dengan berjaya untuk mendapatkan lot itu, at least kesakitan ataupun luka itu taklah terlampau dalam sekarang ini. Waktu fight yang terakhir itu, saya dah tutup dah otak. It was an amazing fight. Antara fight yang kita just nak enjoy je. Dan kita boleh nampak trade daripada kedua-dua pasukan memang sangat-sangat hebat. Tapi sekarang ni Stormy! Oh, apa yang dia buat dekat situ? Kabar bahaya next! Cakaran maut daripada serigala ini menyudahkan nyawa Stormy. Itu sebenarnya positioning yang agak berbahaya. Oh, Kram. Ya, walaupun bagaimanapun, team fight belum lagi habis. Kram, adakah ini kesilapan yang kedua yang akan dilaksanakan oleh pasukan Selangor The Giant? Meletup. Firaga amanya dah tak ada. Walaupun itulah efek immune yang dia dapat tampilkan. Tapi untuk melakukan pertahanan di bahagian ini, agak sedikit berisiko. Zon dah tahu kedudukan Skies ada dalam semak tersebut. Pasukan Homeboys sepertinya bangkit semula. Oh. Dia macam terbalik sikit apa yang berlaku dalam game sebelum ini. Pasukan Selangor The Giant leading daripada sudut level. Dan sudut team fight, mereka yang berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Bola bagaimana? Yom! Yom! Telah pun dikorbankan begitu sahaja. Crowd control yang sungguh besar. Macam mana satu mistake? Stormy buat satu positioning mistake. Lepas tu Kram kena tangkap. Lepas tu Yom kena tangkap. Ini menunjukkan dekat dalam grand final. Mana-mana kesilapan sekalipun, dia akan jadi satu kesilapan yang besar. Benar-benar sekali. Dominant Effecto yang sebenarnya akan berlaku dan sekarang ini Kram. Sekali lagi, Kram cuba untuk dicari terlebih dahulu dengan adanya Last Insanity. Dia masih lagi mampu untuk melarikan diri. Tapi keadaan sekarang ketika ini, dia apply segala crowd control kepada pemain tersebut. Sedaya upaya untuk menjatuhkan pengguna Retribution daripada pasukan Selangor The Giant. Walaupun mereka melakukan kesilapan, tapi masih lagi mereka memegang daripada sudut gold lead. Lihat bagaimana Homeboys, selaku bekas juara, the champions mentality masih lagi ada dalam jati diri mereka. Walaupun diasak, walaupun disepit, tapi masih lagi mampu untuk bernafas dan cuba mengurat langkah comeback mereka. Damage dekat ranking kita, Stormy yang tertinggi 63,000. Tetapi dia tak boleh melakukan kesilapan yang sama seperti tadi kerana dia kena ingat dia juga merupakan the biggest damage dealt untuk pasukannya tersendiri. Satu objektif yang sangat besar. Lord akan ada. Kram dikejar. Ya, dikejar sekali lagi bertubi-tubi. Tapi sempat dekat bahagian belakang. Cuba untuk mendapatkan Stormy terlebih dahulu. Gerakan daripada Skies menghalau. Kedudukan sempat. Ada dua yang sangat-sangat rendah. Perlu untuk melakukan recall. Pasukan Homeboys
mereka dapat advantage dekat sini untuk mengawal kawasan sungai. Tapi keadaan boleh di-reset semula apabila Stormy dan juga Cram dapatkan nyawa mereka semula. Dan team fight seterusnya akan jadi team fight agak stabil. Kedua-dua gol ini dah capai level 15. Begitu juga dengan jungler. Kita kena lihat bagaimana execution para Roma untuk melakukan setup. Seorang AOE, seorang lagi single pick off target. Siapakah yang akan mendapatkan ruangan tersebut demi securekan Lord ini? Ya, dalam keadaan ini sangat-sangat sukar untuk kita ramalkan perkara yang berlaku dengan adanya Enex Eruption. Dua pemain terpaksa untuk berkumpul ketika ini, Enex. Mengeluarkan damage yang agak besar, tapi Innocent terpaksa pulang ke bahagian belakang terlebih dahulu. Tiada Viraga Armor, tiada juga Immortality untuk Kram bergerak dengan agresif di bahagian hadapan. Tergantung kepada Skies ketika ini untuk mencipta kejutan, adakah Heavy Spin itu akan membantu sementaranya pasukan Homeboys untuk hilang pengambilan lot ini. Tengok position daripada Udil. Udil yang akan selamatkan dia punya front line. Yums dalam position untuk mendapatkan seorang daripada pasukan Homeboys. Selangor Giant, mereka tengah kepung pasukan Homeboys. Sekarang macam mana mereka nak keluar? Ya, macam mana nak keluar itu masalahnya. Kedudukan Yums telah pun diketahui. Dia dihalau untuk berundur buat seketika waktu. Jarang untuk kita saksikan Innocent kali ini bermain di bahagian laning. Dia juga ingin fokuskan dekat bahagian team fight. Makro dan juga trigger disiplin sebenarnya untuk kedua pasukan sangat-sangatlah tinggi. Tak mahu lakukan kesalahan. Yap, dapatkan CB terlebih dahulu. Target yang baik dengan adanya heavy speed melekatkan dua pemain ke bahagian dinding. Tapi Eternal Gun menyelamatkan keadaan tapi tidak terlalu lama. CB akan dikompakkan terlebih dahulu. Next dekat bahagian belakang. Cuba untuk mengeluarkan damage agak besar ketika ini. Lakan Punch boleh diaktifkan. Cuba untuk mendapatkan Yums. Mereka berjaya. Next sekarang ini menjadi gila di bahagian tersebut. Yums berjaya untuk mendapatkan Zorn. Tapi Zorn berjaya untuk mendapatkan Yums semula. Udin juga akan dikompakkan. Next berjaya untuk mendapatkan Grab ketika ini. Ini killing spree untuk Nets. Adakah peluang untuk Nets melarikan diri berhasil kerana Innocent juga dalam keadaan yang sama takut akan gerakan agresif yang akan dikeluarkan. Wind of Nature telah pun bersedia buat masa ini. Kedudukannya telah pun diketahui. Skies tak ada immortality. Cuba untuk mencipta peluang kepada mereka mendapatkan slot ini dengan adanya Lakan Fah telah pun dikeluarkan terlebih dahulu. Stun yang baik dengan ada Wind of Nature sedikit sebanyak mengganggu sebenarnya Skies untuk mendapatkan pengambilan slot. Tetapi Innocent berjaya untuk menjadi penyelamat. Shutdown dan gagal untuk mencipta kejutan. Kita tak boleh nak salahkan dia. Dia dah cuba. Dia dah cuba dengan adanya Wind of Nature itu. Seorang berhadapan dengan dua. What do you expect more? Cukup berani untuk dia masuk, untuk dia lakukan sebuah keajaiban dekat situ. Tetapi fakta tidak akan menipu di mana dua akan menang ke atas satu tersebut. Sekarang ini pasukan Homeboys. Ini adalah defense yang sangat-sangat penting untuk mereka. Selangor Giant, match point. Satu kemenangan daripada mereka akan menghentikan grand final kita dan kita akan dapat juara MPR Malaysia. Macam mana pasukan Homeboys? Mereka nak defend dekat sini. Wow, itu perkara yang sangat-sangat berat untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Lord telah pun tiba dekat bahagian atas. Atmosfera di stadium juga menjadi berbeza ketika ini. Pasukan Selangor Giant dalam keadaan untuk mereka tampil juara buat kali yang pertama. Masih lagi mampu bertahan. Benteng pertahanan masih lagi teguh berdiri sekarang ini. Yus mencari ruang. Yap, cuba untuk mencipta gerakan terlebih dahulu. Skies ketika ini akan dipaksa. Tapi dengan adanya dash skill untuk melarikan diri, pasukan Selangor Giant akan berjaya mungkin untuk mendapatkan inhibitor tarik yang pertama ketika ini. Ya, satu telah pun ditumbangkan. Kram berada di bahagian hadapan. Meneruskan semburan apinya. True damage akan dikeluarkan. Pasukan Homeboys terpaksa berundur. 6,000 gold lead sekarang ini. Tetapi benteng pertahanan pasukan Homeboys masih lagi teguh berdiri. Sabar sebentar. Yap. Heavy Spin telah pun ditolakkan. CB di bahagian belakang terlebih dahulu. Presence Wild ke arah Innocent akan ditangkap ketika ini. Tiada Wind of Nature, tiada Purify. Itu info yang baik kepada pasukan Homeboys untuk masuk semula ke dalam team fight. Yus, Flicker di bahagian belakang untuk melarikan diri. Dan Kram ketika ini akan terus membakar tahannya. CB kehilangan Immortality. Yum ketika ini cuba untuk dicakar oleh Net. Satu lagi cakaran. Mereka berjaya untuk menumbangkan Roma untuk pasukan Selangor Red Giant. Sekarang ini, pasukan Homeboys mereka cuba dapatkan apa-apa kemenangan saja yang mereka boleh mendapatkan. Nets punya damage dah besar. Dia dah full item dekat sini. Husklaw akan jadi satu item yang penting untuk dia. Di mana dalam keadaan yang susah, dia masih boleh healkan diri sendiri. Ini adalah critical build daripada Nets. Dan kita boleh nampak, hampir semua dah full item. Jadi goal difference dah tak penting sekarang ini. Yang penting dekat sini adalah positioning daripada kedua-dua goal laner untuk keluarkan damage yang besar kerana even Innocent pun tengah susah nak keluar damage. Ya, lihatlah Kram bagaimana dia paksa untuk gunakan dia punya last insanity, pecahkan dia punya Viraga Armor.
ini adalah berita yang dimahukan oleh pasukan Homeboy sebenarnya. Selagi mana Krum ada full HP, full armor, pasukan Homeboy susah untuk lakukan apa-apa. Di saat ini juga tiga item yang akan memberikan impact besar, iaitu Immortality, Winter Truncheon dan juga Rose Gold Meteor. Yang sentiasa kita lihat ketiga-tiga item ini akan dijual beli di saat-saat genting untuk cipta momen-momen yang besar, untuk mencipta keajaiban demi kedua-dua pasukan. Selangor Red Giants sedang berdominasi di kawasan pengairan ini, tapi Homeboys tidak mahu mengalah. Mereka akan cuba bagi saingannya sama rata juga. Tanda guard yang sangat menyakitkan, tapi Nets ketika ini gempas ke bahagian belakang terlebih dahulu. Nets dalam bahaya, cuba untuk larikan diri. Dia masih lagi mampu, tapi heavy speed itu sangat-sangat mahal daripada Sky. Berjaya untuk dapatkan dua pemain dan tiga pemain daripada pasukan Homeboys dilenyapkan begitu sahaja. Mungkin ini adalah pengakhirannya kerana Nets juga akan dikorbankan begitu sahaja. Selangor Red Giants di ambang kemenangan tuan-tuan dan puan-puan. Wilayah Gergasi Merah ketika ini terus sahaja menjadi dominasi. Pasukan Homeboys dalam bahaya, meninggalkan seorang pemain sahaja. Sepat, one versus everybody. Tapi miracle didn't happen untuk pasukan Homeboys. Champion juara, wakil Malaysia di Riyadh, Selangor Red